Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi bersama-sama berkumpul pada petang ini untuk kita bersama dalam satu lagi slot sahabat syurga yang akan kita bawakan tetamu istimewa untuk kita berkongsi perihal dan kisahnya pada petang ini, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah kita dah ada sahabat-sahabat di talian. Ada Puan Yaya Mujahidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada semua menonton. Baiklah, Encik Suami pada Encik Tumazi Madun. Okey, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita dah masuk hari hari Sabtu ya, 3 Julai 2021 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1422 Hijrah. Alhamdulillah, masih dipanjangkan usia, masih dipinjamkan umur kita untuk meneruskan sisa kehidupan yang berbaki. InsyaAllah berbaki lebih kurang 8 hari lagi ya untuk kita menyambut bulan Zulhijjah, iaitu bulan haram yang kita sebut juga sebagai bulan haji. Jadi pada sahabat-sahabat di luar sana, agak-agak dah mendaftar ke korban. Kalau yang mampu tu silalah berbuat dengan ya, sebab rugi kalau tak kita tak ambil keberkatan untuk berkorban pada tahun ini, insyaAllah. Walaupun pada ketika saat ini kita masih dalam tempoh PKP ya, dan yang pastinya kita berdoa semoga setiap ibadah yang kita lakukan tu mendapat ganjaran di sisi Allah, insyaAllah. Baiklah, saya tak kesorangan hari ini. Saya akan bersama dengan seorang sahabat syurga di Akademi Bunda Nur, iaitu Tuan Motivator kita, Abel Long. Okey, dipersilakan Abel Long. Assalamualaikum. Merah membara hari ni Abel Long. Tak dengar. Suara bala tak dengar. Abel Long termute ke? Ah, okey. Okey, ya Allah, subhanallah. Berdebar tak dengar suara balo. Betul, apa saya kan? Sihat-sihat, Alhamdulillah. Ceria petang ni memakai topi Superman kita. Ha. Exactly. Nak kena dengan tajuk ni, Supermak ni. Exactly. Masya Allah. Sangat dijak. Dia sebenarnya nak cari tudung tadi, tudung warna red, tudung sama macam dijak kan. Tapi kalau belum pakai tudung kan lain macam pula, dah rasa dia aw-aw kan. So, pakai tak boleh lah Malung. Color sama kan? Sama kan? Ya, yeah. Sama kuning. Mustard color kita kan, ABN insyaAllah. Ya. So, Abang Long. Ya, yeah, Cik. Macam mana dengan tugas, masih bertugas di rumah ataupun sudah kembali ke pejabat buat masa sekarang? Masih lagi BDR sekarang ni, Dija. BDR lagi lah, okey. Masih BDR lagi, terutama Selangor sekarang ni kan dah mula masuk fasa PKPD. PKPD, ya betul. Lagilah pula kan. Anyway, Alhamdulillah dengan susunan kerja yang baik tu, kerja kita walaupun kat rumah masih lagi boleh berjalan dengan baik. Itu yang paling penting kan, Dija kan? Still yeah, betul. On the top pada kerja kita tu, insyaAllah. InsyaAllah. Abang Long, Kak Pan sihat ke? Sehat sangat-sangat. Macam mana, Kak Pah di rumah menyantuni anak-anak? Mesti ada kisah nak dikongsikan tu. Dia beruntungnya kami ni, Dija, sebab anak-anak dah besar. So nak disantuni tu tak adalah banyak sangat nak disantuni tu kan. Cumanya bila anak dah besar-besar ni, masa-masa dah pandai menguruskan diri sendiri. Kita cuma tengok-tengok peti-peti, kalau lebih-lebih sikit baru kita piat. Alhamdulillah, Dija. Okay. Tentang hari ini kita akan cerita soal yang paling istimewa kan, Dija kan? Betul, Balong. Yes, soalan yang sebenarnya kalau pada pandangan Balong, ayah-ayah, suami-suami kena ada tengok sekali sebab nak tahu macam mana isteri-isteri kita bekerja dekat rumah sehingga boleh mendapatkan title super tu. Kalau belum ada lagi super dad tu belum ni, cerita super mak hari ini. Betul Dija kan? Super mak, insyaAllah. Okey Abang Long. Kita nak jemput kita punya panel ni, Balong. Kita dalam Akademi Bunda Nur ni dia dikenali sebagai kakak diet. Jadi kalau macam kita nak makan apa-apa dalam program apa-apa tu, mestilah dapat teguran apa daripada Kak K kan, tapi teguran secara baiklah kan. Maksud dia mengingatkan kita supaya makan secara berhema, ambil makan apa-apa. Yang paling risau betul Dija. Ya. Yang berusaha petani apa tahu, sebab dia punya kalau
tetamu kita nampak belum petang ni, Abloh risau kot dia cubit-cubit ni pipi ni. Dia kata kenapa cabi sangat ni Abloh, what happened, what happened to you? Jadi kan Abloh memanglah Abloh, ya Allah. Okey Abloh, kita raikan juga ya sahabat-sahabat yang ada di talian sekarang ni, ada Kak Izzata Marini, ada Nadira Mama Arif, ada Kak Nurlini Osman. Terima kasih semua kerana sudi menonton kami pada petang ini, insyaAllah. Jadi Abloh, tanpa melengahkan masa, kita jemput tetamu kita pada hari ini, iaitu Puan Rukayah Muhammad, iaitu juga penulis buku Diet Mak. Silakan. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ceria Kak K. Welcome K. Welcome. Ramai tetamu petang-petang ni. Tetamu penonton petang ni pun ramai eh. Alhamdulillah. Ya, antara tetamu istimewa belum baca tadi. Apa, siapa nama ni? Tak, Tun Mazi Madun. Siapa entah kan? Tiba-tiba muncul high kan? Abloh tak pasti. Kira-kira kan support tu. Aduh. Dia tengok dekat atas tu belum. Dia support isteri ni. Support isteri tiba-tiba. Yes. Okay. Alhamdulillah Kak K. Apa khabar hari ni Kak K? Sehat. Alhamdulillah. Macam mana kerja dan juga tugas-tugas sebagai mak ni Kak K? Allahu Akbar. Kalau cakap tu memang tak pernah habis lah kerja. Betul. Tak habis, kerja kat rumah pun tak habis. Alhamdulillah. Kalau Abloh nak masak apa ke? Ya? Hari ni masak apa untuk anak-anak? Oh, hari ni Kak K baking. Buat roti, buat donat, masak nasi ayam. Subhanallah, sedap. Meraihkan anak-anak ya Kak K. Hari selepas bekerja 5 hari. So hari Sabtu tu untuk kita di rumah lah, untuk ibu-ibu yang tugaskan yang berjaya. InsyaAllah. Jadi Abalung, nak bagi Abalung sebagai ni kan, untuk kita mulakan soalan kita pada petang ni, boleh silakan Abalung. Apakah soalan mungkin terbayang di fikiran pada Kak K? Dia sebab sekarang ni bila nampak K kan, nampak K ada bunga. Tengok Dija pula ada bunga. So Abloh ingat nak letak bunga jugalah. Oh, kebal. Ni bunga belum. Nampak tak? Tak nampak. Nampak bunga. Okay. Supermark kan, bila Abloh tengok poster supermark, and then Abloh dah terbayang istilah super tu sendiri kan. Lepas tu tengoklah pula poster tadi. Ya Allah, memang kena hebat dengan kan? Poster tu. Hebat. Terus terbayang macam mana kaedah supermark ni kan. So okay, ramai penonton yang nak tahu ni, audience kita ni yang ramai pada petang ni, insyaAllah ajak lagi teman-teman kita yang lain join sekali. So kalau tengok pada supermark tu sendiri, okay, apa yang boleh K sebut sebagai supermark tu, dia ada dalam bayangan K sehingga K memilih tajuk supermark itu sendiri. Boleh K explain sikit K? Ramai nak tahu ni K. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat pendengar sekalian ni. Okay, Akulah Supermark ni sebenarnya salah satu tajuk dalam buku Mrs. Papa lah sebenarnya. So kenapa mula-mula saya boleh keluar buku tajuk Akulah Supermark ni? Dia sebenarnya nak cerita adalah mengenai saya punya pengalaman sendiri, pengalaman struggle saya ni. Okay, so masa macam bila kita baru kahwin, masa ni benda yang saya ceritakan dalam buku Mrs. Papa ni adalah pengalaman masa baru-baru ada anak seorang masa tu. Masa kita kahwin, mula-mula kita berdua je kan. So macam husband saya pula kerja jauh masa tu. So macam saya tak kisah sangat kita nak makan ke, dia ada, makan sekali. Tapi bila ada anak ni, macam semua rutin tu jadi berubah. Kita nak buat kerja rumah, kita nak tengok anak, kita nak menyusu, kita nak buat kerja pejabat lagi kan. So dia jadi macam everything tu macam kita semua nak buat benda dalam satu masa. Sampai kadang-kala kita rasa macam kita ni macam ada kekuatan, orang kata apa, super, kekuatan tambahan yang menyebabkan kita rasa kita boleh buat semua benda. So kadang-kala dia memakan diri sendiri juga sebenarnya. So jadi masa mula-mula dulu, masa anak seorang, saya rasa macam saya boleh buat semua benda tu. Okay, tetapi bila dah makin bertambah anak, saya baru sedar macam sebenarnya saya tak boleh nak buat semua benda tu. So jadi tak adalah macam super sangat kan. Macam sometimes macam ibu-ibu lah especially, dia macam ada satu ideologi. Dia nak bagi macam contohlah, dia nak anak dia makan semua masakan rumah.
tak ada nak makan dia apa beli luar. Lepas tu dia nak rumah dia kemas, cuci calat, tak kotor, tersusun elok. Kemudian dia nak anak-anak behave, makan apa pakaian pun elok kan. Apa dan pada masa ini siapa dia nak perform, kalau kata dia bekerja dia nak perform di tempat kerja. So tetapi sometimes Superman pun kan, kalau kita tengok cerita-cerita superhero Adiwira pun, dia akan ada satu masa dia tu dia akan jatuh terduduk kan. Ha, bila dia jatuh terduduk tu masa tu macam dia mesti apa nama ambil masa untuk mencari kekuatan diri dia, baru dia boleh bangkit sebalik kan. Macam itulah juga mak-mak ni, dia mesti kena ada satu masa untuk dia sendiri sendiri sebenarnya. Sebabnya tak ada siapa yang mampu untuk menjadi seorang super mak sebenarnya. Tetapi dalam ideologi kita ni, kita nak ada, ha ni kan dah ada dah datang ni. kita nak anak-anak apa nama makan elok, anak-anak tersusun, kerja rumah semua kan. Ha macam itulah. Ambil duit sini. Kan Dani ha? Dah duduk sini dah. Ya Allah, baru bangun tidur. Maaf lah eh. Siapa kat Kay faham? Itulah supermak namanya. Ya, tengok tu. Okay. So jadi apa nama bila macam bila apa yang Kak Kay buat masa masa mula-mula dulu kahwin, kita tak tahu masa ada anak kecil-kecil dulu, kita tak ada tau support group. Bila dah anak-anak dah besar semua kan, baru macam Kak Kay mula start ada support group. Bila dah ada start support group, kat situ baru kita tahu, oh ya Allah, sebenarnya benda ni kita boleh atasi kalau kita tahu cara dia. Tetapi yelah masa tu that was like 13 years ago. Masa tu memang tak tahu apa-apa lagi kan. So jadi sebenarnya untuk menjadi seorang mak ni kena ada preparation jugalah sebenarnya. So dia kita tak boleh, maksudnya bila dah tahu dah nak ada anak ni, kita terus macam nak terjah ke dalam apa nama keluarga, dalam apa orang kata menjadi seorang ibu bapa ni tanpa ada buat apa-apa persediaan. Begitu. Okay. Abang suka pasal preparation, sebab kadang-kadang betul bila kita istilahkan super tu, orang dalam fikir, dalam fikiran ramai yang mak ni ataupun mak-mak kat rumah dia akan buat semua benda perfect. Tapi realitinya mak juga akan terduduk, mak juga akan penat. Jadi setiap wanita nak kena ada preparation, yang bergelar emak ini nak kena ada preparation dan nak ada strategi ke ya. Begitu kan? Betul. Betul betul. Dia apa nama bagi ke so orang selalu cakap macam ada satu penceramah ke pasal parenting lah, kita ingat dia cakap macam ni. Dia kata kita ni macam contohlah, macam contoh kita nak jadi dietitian kan. So kita nak jadi dietitian tu, kita belajar ilmu nak jadi dietitian tu 4 tahun. So lepas tu kita practice, so daripada situ kita jadi lebih menjadi seorang dietitian yang lagi bagus, yang lagi bagus. Tetapi untuk menjadi seorang mak ataupun ayah ni, kita tak ada pun ilmu parenting tu sampai kita dah duduk dalam kasut mak ataupun ayah ni. So sepatutnya untuk kita menjadi seorang ibu atau mak ni, kita dah buat preparation daripada awal lagi sebelum kita apa nama berkahwin lagi. Kita dah ada dah ilmu parenting dan sebagainya. So jadi bila kita dah pegang ataupun pakai kasut mak dan ayah ni, kita macam dah, oh benda ni aku belajar dulu walaupun kita tak amal lagi. Okay. Ilmu tu. Ha. Sebab tu macam sekarang saya ada satu grup usrah tau. Usrah tu adalah yang umi circle. Apa nama, so grup usrah ini memang cerita-cerita pasal parentingnya. Even dalam tu ada yang ahli dia yang tak kahwin lagi. So kita bercerita, kita kupas buku, buat bedah buku, semua buku-buku pasal parenting. So daripada situ kita masalah saya dalam grup tu, saya yang paling tua lah. Saya rasa, ya Allah, kenapalah aku tak tahu ilmu ni masa-masa aku ada anak satu? Kenapa aku tak tahu yang ni? Kenapa tak tahu? Jadi rasa macam, ya Allah, banyaknya aku tak boleh buat lah benda tu kan. So rasa macam buku parenting lah. Alamak, kenapa buku ni tak ada masa saya ada anak seorang dulu eh? Macam tu kan. So but it is not too late untuk kita terus belajar dan terus belajar. Sebabnya anak-anak kita pun sentiasa masih membesar dan membesarkan, dan ilmu apa yang kita ada ni kita boleh kongsikan dengan orang lain kan. So jadi itulah. Persediaan tu kena ada secara berterusan lah bagi saya. Menariknya yang Norazila Masnan ni Dijah eh. Yeah. Norazila Masnan ada sebut kena ada me time tau Dijah. Kena ada me time mak-mak. So bila K sebutkan begitu, dia belum terbayang memang kena ada me time.
nak jadi super sampai kata lupa me time lah, nanti kata duduk kan hijau kan. Ya betul. Okey Bandung. Saya tertarik dengan komen daripada Ustaz Ustaz Ismail Hussein ni. Dia cakap tadi kita ada super mak. Okey, tapi dia kata Ustaz Syahrul super pak. Okey. Baiklah. Maksud dia macam sebenarnya apabila ibu ataupun bapa ni bergelar mengambil alih tugas-tugas rumah di rumah. Jadi masing-masing ada gelaran tersendiri. Jika ibu digelar super mak, ayah juga digelar super pak. Okeylah, tak apa, kita terima. Jadi sebenarnya setiap suami dan isteri tu ada peranan masing-masing untuk menjayakan rumah tangga itu dengan lebih bahagialah kata insyaAllah. Jadi Kak K, nak tanya Kak K ni, sebab bila dah penat, penat kan jadi supermak ni all rounder dan kadang-kadang boleh meletup juga jadinya kan bila berdepan dengan kainak anak-anak dan sebagainya. Jadi bagaimana Kak K handle diri jika datang rasa geram macam rasa nak marah ke kan? Macam mana Kak K cuba cool ataupun untuk ni lah, untuk jadi seorang ibu yang terbaik lah kepada anak-anak? Maksud dia macam tidaklah anak bukan dua orang hari apa bising-bising lagi. Abang Luk, saya pun jerit juga Abang Luk yang tak cahaya tau. Kalau ada geram tu memang meletup juga. Bagi Kak K, boleh kongsikan Kak K? Silakan Kak K. Allahuakbar. Dia sebenarnya kan, to be honest, I am not a perfect mother. Saya akui benda tu sendiri kan. So jadi memang kalau kata ada time memang nak marah kat anak tu, kadang-kadang kita tak boleh nak control, memang terlepas juga. Memang kena cakap, ya Allah kenapa pinggan dia penuh dalam sinki. Dia memang dengar lah meletup tu kan. Nanti anak-anak dah tahu dah, sebelum ibu dipanjang lagi bunyi kan, dia pun datang buat apa nama, bersih-bersihkan sinki semua kan. But sometimes dia ada masa kita kena belajar benda tu untuk kontrol kita punya emotion. Kak K rasa masa memula anak kecil-kecil dulu memang tak boleh nak kontrol emotion tu. But ada lepas tu kan macam cepat je kadang-kadang tu nak cubit anak lah, nak marah lah kan. Lepas tu ada sampai satu tahap tu Kak K tengok dekat hospital lah. Sebab benda ni sebab Kak K selalu tengok patient sakit kan, patient yang sakit apa semua. Then suddenly anak dia menangis tau dekat ward. Anak dia mengamuk. Kita nampak sangat muka mak dia sangat letih. Tetapi mak dia tak ada tau naik suara ke menjerit ke marah anak dia, walaupun kita nampak sangat mak sangat letih. Pada masa tu kaki dia macam rasa macam kena tampar tau. Cakap, kata, ya Allah sabarnya mak ni, kata kalau agaknya kalau kata aku duduk kat tempat dia, aku ni sabar tak macam ni. Anak dia memang dah ngamuk satu buat dengar tau. Kalau kita memang stres gila dah masa tu. Lepas tu tapi kat kira fikir kan macam mak ni dia boleh sabar. Sebab apa dia boleh sabar? Sebab dia latih sabar dia tu. Sebab dia dah, anak dia dah sakit lama. So macam dia sabar dan sabar. Kan? So apa nama, kadang-kadang ni ada jugalah yang mak macam nak apa, mak dia dah sore. Tapi sebab kan kat ward kan orang keliling ramai kan, so jadi tak adalah macam dia nak meletup sangat kan. Lepas tu ada seorang siapa tu cakap kat K, dia kata kita selalu macam kita nak marah tu sebab apa? Sebab kita bila kita nampak anak buat salah tu, kita anggap anak tu macam orang dewasa. Tetapi kalau kata anak itu adalah kawan kita, contohnya buat kesalahan yang sama, adakah kita akan marah anak tu macam kita marah kawan kita macam kita marah anak tu? Dia kata sebab apa? Sebab kita tak menganggap anak kita tu sebagai orang dewasa ataupun orang yang layak dihormati. Sebab tu kita boleh marah-marah anak tu. Bila jadi Kak Ki dengar tu, memang rasa macam kena tampar tau masa tu. Macam it was a slap to my face. So Kak Ki macam, ya Allah betul apa dia cakap tu. So daripada situ kita belajar sabar. Ha, macam Mizi kata, nak sabar buka app Shopee. Tapi memang bila kata betul nak marah tu, memang kalau kata Kak K contohlah especially kan balik kerja bila datang masuk rumah je tengok rumah bersepah. Tambah-tambah budak-budak kan ada kat rumah satu hari kan. Sekarang kan balik kerja je tengok rumah sepah. Balik tu macam tak tegur apa lagi. Terus masuk bilik pergi mandi, rehat kejap dulu, lepas tu baru keluar. Lepas tu duduk ni pinggan mangkuk kenapa tak kemas, cuba ambil kemas, baru kita je. Maksudnya kena takes time untuk kita tenangkan diri bila nak sabar tu. Tarik nafas, kalau rasa macam geram sangat, tarik nafas 3 kali, hembus, lepas tu cakap arah je. Okay, so arahan tu ataupun Kak Ki pergi berdiri je depan muka pintu,
Jadi anak yang besar-besar lah tanya, kenapa ibu? Pinggan-pinggan kat dapur? Dia pun tahu. Dia tahulah sebelum mak dia naik suara kan. So saya rasa marah, mak-mak ni bila dia penat memang dia akan jadi emosi lah. Tetapi kalau kata macam ada orang lain, maksudnya macam suami ada untuk tenangkan. So sama juga kalau kata ayah balik, ayah pun tengah penat-penat kan, dia nampak rumah sepah, dia nampak tu. Kadang kan memang dia jadi macam emosi lah. So jadi apa yang Kak Kim biasa buat untuk ni, kalau kata suami kan, suami Kak Kim kerja tak sama dengan kita orang kan, shift kan. So jadi sebelum dia balik memang okay, abah nak balik, cepat-cepat kemas rumah. Biar dia balik nampak rumah kemas je. So jadi macam pinggan mangkuk pun tak ada sepah-sepah, sampah tak ada apa, makanan-makanan tak ada atas lantai ke tumpah-tumpah kan. So jadi macam dia pun balik tenang. So jadi macam it is the same thing yang juga kadang-kadang bila anak balik, oh ibu nak balik, dia orang pun cepat-cepat kemas. Jadi kita balik pun kita rasa macam tenanglah sikit kan. So jadi itulah salah satunya. Dan ada juga Ustaz Ajam, bila nak masuk rumah, sampai nak sampai rumah tu, sebelum masuk rumah tu baca dulu doa, baca dulu tiga kul, so baca ayat kursi supaya bila kita masuk tu kita tinggalkan, kalau ada syaitan yang ikut dengan kita, tinggalkan di luar rumah supaya kita masuk tu tak jadi panas. So jadi itulah. And then apa lagi yang Kak Kim biasa buat kalau sebelum balik tu, selalu macam cakap kat diri sendiri lah, aku tak nak marah ni, aku balik aku tak nak marah. Maksudnya kita macam aku balik nak tenang, aku balik nak sayang anak. Maksudnya kita cakap pada diri kita lah untuk kita macam self-calm diri kita balik lah. So insyaAllah mudah-mudahan lah kita menjadi seorang ibu yang tenang-tenang, yang tidak maras-maras. Soalan tu okay. Soalan Ustaz Smile tu. Dia kan nak remaja buat kita menyinga. Okay. Kak K pun ialah anak sulung baru start masuk tingkatan satu kan. So jadi macam kawan-kawan kisah siapa semua, kami anak-anak semua lebih kurang sama je. So usia lah. So jadi mana-mana yang dah ada anak yang lebih tua, belas-belas tahun ke, ramai yang diorang kongsi lah. Dia kata bila anak masuk usia remaja ni, kena kurangkanlah nak marah-marah sebab dia bukan budak lagi. Dia, kita lebih kena hargai dia sebagai seorang kawan kan. Betul tak Dija? Balung lagi lah, ramai kan anak-anak yang dah besar-besar kan. So kita kena lebih banyak. So sometimes lah, kadang geram juga kot. Biasa geram apa nama, main game. Oh sebab kerja sekolah duk sibuk main game kan. Sometimes macam panggil masuk bilik kan, cakap ibu nak cakap sikit. So masa tu cakap lah, kata okay, what I am expecting from you, kata awak yang dah besar, paling besar. So jadi apa yang ibu expect, awak siapkan, awak buat ni, buat ni, awak kena tolong ibu dan sebagainya. So jadi kat situ bila dia dah tahu expectation kita, and then dia pun kata, kadang dia cakap lah, dia kata oh dia tak suka lah kita treat dia macam ni, dia tak suka kita cakap dengan dia macam ni, dia suka kita buat kita macam ni. So jadi macam bila ada perkongsian, ada maksudnya ada tu, kita tahu kat mana salah kita, kat mana kita boleh perbaiki kita punya skill dengan anak. So it is not the same thing, anak remaja dengan anak kecil-kecil ni. Memang bagi Kak K, anak remaja ni walaupun nampak dia besar, tetapi hakikatnya dia punya, orang kata apa, jiwa ni masih kanak-kanak lagi lah kot. Especially masa umur 3-1 ni kan, betul tak Balung? Dia betul. Nak matang pun tak apa. Abang belum tertarik sebenarnya tadi bila K sebut pasal panggil anak, cakap dengan anak kan. Kemudian abang terfikir tau, mungkin salah satu perkara yang boleh membuatkan kita mak-mak ni kurang menjerit, jeritan batinku, kata Ustaz Ismail kan, dekat rumah-rumah, mungkin boleh kurangkan jeritan batinku di kalau anak-anak tu dapat behave dengan lebih baik kan K kan. So mungkin K boleh kongsikan, sebab bila dengar cerita K cakap dengan anak remaja tadi, abang fikir mungkin K boleh kongsikan dengan teman-teman dekat kita. Abang Long. Nak minta hold soalan. Kita ada kejutan. Oh, ada. Kita ada kejutan sebenarnya. Ya. Subhanallah. Saya pula sebab bila nampak orang ni masuk, masya-Allah, subhanallah, insan paling istimewa dalam hidup Kak K sendiri. Kita jemput dan tampilkan Umi Panur Hayati Abu Bakar sebagai tetamu jemputan kita pada hari ini untuk mempertemukan ibu dan anak di alam maya. Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Panur Hayati.
Assalamualaikum ni. Kita pada hari ni. Sebab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Oh, tak boleh nak cakap. Tahu nak cakap. Walaupun hari-hari bersimbang kan, tapi Mi jangan nangis Mi. Nanti banjir ni. Saya ya. Tak nafas. Mi jauh pula nangis ah. Itulah. Umi, sebenarnya nak minta pandangan Umi lah ya, dan mungkin Umi boleh kongsi sedikit bagaimana cara Umi mendidik anak-anak. Sebab saya tengok walaupun baca daripada pengalaman Umi sendiri, semua anak-anak Umi macam berjaya menjadi orang yang berguna lah untuk masyarakat. Jadi bila menyelusuri Umi punya perjalanan ketika hamil, ketika belajar ikut suami ke luar negara dan sebagainya, jadi saya rasa macam Masya Allah besar sebenarnya dugaan Umi, tapi Umi dapat atasinya, dapat harungi ujian tersebut dengan penuh sabar dan redha. Jadi Umi boleh kongsikan tak tips-tips dalam mendidik anak ni Umi? Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi peluanglah untuk bertemu anak dalam sesi maya ni. Dan banyak sebenarnya perjalanan hidup kita ni memang bermula bila kita dah berkahwin. Sebab macam mana Kay cakap tadilah, kita tak pernah ada orang kata apa pelajaran parenting dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah selepas berkahwin kami berbincanglah suami isteri apa yang kita patut macam mana kita nak didik atau kita nak bina rumah tangga kita ni kan. Jadi Alhamdulillah sebab kami berpeluang belajar di luar negeri, jadi bersama dengan kawan-kawan yang sama usrah dan sebagainya, kita nampak bahawa anak kita ni tak boleh dibiarkan duduk dalam suasana macam apa yang tak islamik lah kan. Jadi kita mula belajar tentang apa ilmu apa parenting apa pendidikan anak-anak lah yang daripada buku Abdullah Nasiruddin tu. Jadi Alhamdulillah daripada situ kita bina dan kita belajar jugalah daripada ilmu-ilmu parenting barat ni, dan kita terapkanlah dalam keluarga kita. Buku tu Umi ada bagi kakak sekarang. So buku tu memang berapa tahun dah? Dekat 40 tahun dah aku usia buku tu. Jadi handphone duduk mana tadi? So Kak Kay kongsi sikit lah. Kak Kay membesar kan, bila membesar dengan Umi, Umi Kak Kay dia bukanlah seorang yang macam orang kata apa suka bising-bising, suka bebel-bebel ke, tak lah. Macam bila ingat-ingat balik kan, rasa macam jarang sangat dengan Umi macam suka apa nama bising-bising, marah-marah ke, yeah, kan. Jadi so, kalau kata Umi yang kata ada apa bila macam dia nak sampaikan sesuatu ke, biasanya macam Abu dan Umi dia akan panggil lah. Kalau kata kita orang kena panggil malam je kan, maksudnya ada something Abu dan Umi nak sebut, nak sampaikan tu. So jadi benda tu juga, jadi kita tengok benda tu, kita tahu macam apa nama, adalah something yang kita rasa benda tu kita boleh bawa untuk kita bila kita nak didik anak-anak kan. So jadi benda tu jugalah kadang-kadang tu buat dengan anak yang sulung lah, sebabnya dia dah start masuk usia remaja kan. So jadi itulah, kita biasa kita akan bila dah ada family sendiri ni, memang banyak kita akan cuba lihat balik lah kepada kita punya cara macam mana ibu dengan ayah kita mendidik kita balik. So sometimes mungkin kita tak mampu nak bawa semua benda tu, but
usahakan mana yang mampu untuk kita bawa dalam keluarga kita, yang tu yang kita cuba ambil lah. So it may not be perfect, but hopefully lah dengan apa didikan Abu dan Umi dah bagi sebelum ni kan. So insyaAllah mudah-mudahan benda tu dapat membawa kepada pendidikan dalam dalam rumah kita sendirilah. Okay. Dengar macam suara berulang ya Kak K. Di pihak, tak pasti di pihak siapa, mungkin rasa di pihak Umi rasanya. Jadi Umi ada apa-apa yang nak dikongsi berkenaan tentang mungkin ada kisah pasal Kak K waktu kecil ke yang boleh kami kongsi, yang dikongsikan bersama kami sebagai orang kata pengalaman sebagai memori lah. Mungkin silakan Umi. Banyak sebenarnya yang sebab anak sulung kan, jadi macam orang kata banyaklah memori tu yang kita ingat berbanding dengan adik-adik yang lain kan. Tapi rasanya yang paling orang kata apa, paling yang kita ingat sekali ialah ketika kami dapat peluang mengerjakan haji lah pada tahun 1994 masa tu. Jadi masa tu Kak K dalam darjah 6 dan dia yang diamanahkan menjaga adik-adiknya selamai 5 orang lah masa tu. Jadi walaupun dia tinggal bersama nenek arwah mak lah yang baru meninggal tu, tapi dia lebih terpanggil bertanggungjawab lah untuk menjaga adik-adik. Sampaikan bila adik-adiknya menangis, dia pun sama-sama menangis kan. Jadi kami pun memang tak dapat menolak kata apa panggilan haji itu, sebab datang pun last minute sebab tambahan kuota. Jadi mak katalah kalau tak pergi sekarang mungkin esok-esok nanti ada anak yang lain pula kan. Jadi walaupun fikir anak tengah nak ambil UPSR masa tu, tapi kita tawakal lah kata sebab kita tak tahu bila pula kan Allah nak panggil kita. Jadi itu adalah memory yang sangat ni lah, yang sangat umingan Abu lah, hargailah kata walaupun apa masih kecil masa tu kan, tapi macam sanggup lah menerima tanggungjawab yang besar tu. Subhanallah, Kak K hebat Kak K. Daripada kecil dah ada pegang tanggungjawab sebagai seorang anak. Jadi Umi mungkin boleh jawab kot persoalan daripada Puan Nur Azlina Masnan ya. Apakah amalan Umi anak-anak berjaya? Mungkin ada tips ataupun amalan-amalan tertentu yang Umi amalkan untuk anak-anak ketika mereka masa kecil yang menjadi asbab mereka beroleh kejayaan seperti hari ini. Silakan Umi. Itulah bila orang kata nak sebut amalan sangat tu macam malu lah nak sebut, macam tak ada sangat lah berbanding orang lain kan. Sebab kadang-kadang ada yang ibu bapa yang lebat lebih daripada apa yang pernah kita buat kan. Tapi kata sebab kita biasa terduduk sendiri, maksudnya sejak berkahwin terus berumah tangga, duduk sendiri. Jadi kita tidak terlalu bergantung kepada keluarga dekat lah, seperti ibu, bapa, mentua dan sebagainya kan. Jadi bila ada masalah, memang kita bangun tahajud, bangun solat hajat kan, berdoa kepada Allah, minta Allah bantu kita lah untuk mengatasi masalah-masalah kita kan. Jadi macam tu jugalah bila kita ada anak, kita berdoa lah pada Allah Ta'ala, solat hajat, minta Allah bagi kekuatan lah untuk memudahkan urusan kita kan. Sebab kita rasa kita tak mampu kan nak lindungi anak kita, nak jaga anak kita daripada pengaruh yang tak baik ni, kecuali Allah yang bagi perlindungan kan. Dan seperti macam mak-mak yang lain lah, bila anak-anak nak periksa tu, kadang-kadang kita solat hajat, baca Yasin, puasa sunat, lepas tu sedekah dan sebagainya kan, supaya Allah bagi kejayaan. Sebab Umi dan Abu lah rasa
kejayaan anak-anak tu bukannya setakat kejayaan di dunia, tapi yang paling penting sekali adalah kejayaan mereka di akhirat. Dan kita nak tahu anak kita ni berjaya atau tidak mendidik anak kita ni adalah bila kita dah mati. Kan, bila kita mati tu adakah anak-anak yang kita tinggalkan tu akan terus mendoakan kita, akan terus apa membantu kita di akhirat nanti, kan. Mereka tak guna kata kalau macam ni lah dia berjawatan besar di dunia ni, kan. Tapi bila di akhirat, bila kita di akhirat nanti, kita macam kata apa, miskin lah, kan. Tak ada doa, tak ada bantuan daripada apa anak-anak kita, kan. Jadi sebab itulah kita kena apa banyak berdoa lah, memohon apa bantuan daripada Allah SWT, dan saling berbincang, bermesyuarah dengan suami dan keluarga lah, bagaimana kita nak apa mengendalikan kehidupan kita ni. Umi, dah melihat K sebagaimana sekarang ni, yang juga menjadi kebanggaan kami di Akademi Bondano, apa perasaan Umi lah sekarang ni, kan? Dah tengok K macam ni, yang mungkin tak disangka daripada awal, kan? Tengok-tengok, dah jadi macam ni ya, nak aku, kan? Dietitian lagi, pandai bercakap kat depan lagi, kan? So apa perasaan Umi sekarang ni, Umi? Boleh share dengan kami? Perasaan tu apa, bersyukur satu, lepas tu terharu pun satu. Tapi itulah nak share satu rahsia lah. Sebab kami ni rajin tulis surat, ya, rajin menulis surat. Jadi mungkinlah waktu tu, kan, bila anak dapat result elok ni, semua ibu bapa ni bercita-cita lah anak tu jadi doktor. Jadi macam satu hari tu Kak K tulis surat. Dia kata, Umi, dia kata kakak memang tak mampu jadi doktor. Umi janganlah suruh kakak jadi doktor. Jadi bila saya surat tu panjang lagi lah. Tapi tu apa intipatinya, kan. Jadi lepas tu memang saya, memang Umi tak pernah lah cakap depan kawan-kawan, kan. Ha, suruh jadi doktor, tak nak jadi doktor, kan. Macam tu, kan. Jadi macam lepas tu kita jadi imbas kembali pada diri kita, kan. Kata aku ni adakah terlalu mendesak anak kita, kan. Jadi bila fikir-fikir balik, dia yang akan apa meneruskan kehidupan tu, kan. Jadi kalau kita paksa dia untuk jadi doktor, sedangkan dia sendiri macam tak berapa reda, tak berapa rela, jadi kata biarlah, asalkan apa yang pilihan dia tu tidak bercanggah dengan agama, dan ada peluang lah untuk berbakti pada masyarakat. Masya Allah, tabarakallah. Kongsian yang sangat baik oleh tetamu istimewa kita pada petang ni, Umi Nur Hayati, yang belum pun terkejut. Belum fikir, fikir lama belum fikir, kan. Baru belum dapat tangkap. Oh, rupanya kena prank petang-petang ni. Okay. Terima kasih Umi, alhamdulillah. Okey, terima kasih Umi atas persian dan juga sudi menjadi tetamu jemputan istimewa untuk kejutan pada Kak K pada petang ini, yang dirancangkan oleh mastermindnya ialah Puan Nadirah Muhammad Arif. Alhamdulillah berjaya, sukses. Okey, terima kasih Umi. InsyaAllah kami akan sambung perbincangan bersama Kak K dan juga akan teruskanlah siaran seterusnya ni. Okey, tuan-tuan, sebelum kita kembali ke soalan seterusnya, saya nak bawakan ni, nak kongsikan sebuah video istimewa daripada Bonda Nur yang kita sama-sama saksikan bagaimana kisahnya bagilah seorang mak daripada Ada anugerah Allah yang kau boleh dapat dengan mudah. Ada yang memerlukan mujahadah dan susah payah. Tak perlu kau cemburu pada orang yang tampak kaya dan elok para seutuhnya. Jangan dikeliarkan hidup sendiri yang kau anggap penuh derita. Kawan, berhati-hatilah menghakimi apapun anugerah yang diterima. Cubalah fahami hakikat kehidupan. Fahami betul-betul soal pemilikan. Bezakan yang mana satu bersifat sementara dan yang mana satu boleh menjadi milik kau selama-lamanya. Hakikatnya, yang sudah datang itu akan hilang.
yang tampak mempesona itu seringkali memperbaya. Sedangkan yang kau rasa berat, itulah yang buat kau kuat, hebat dan menjadi lebih pahala kau di akhirat. Mari betulkan fokus dan hala tuju kita, syurga. Allahu Akbar. Sajak puisi daripada Bonda Nur dalam buku Throwback. sedih bila, tapi alhamdulillah bila tengok balik video ni rasa ceria, rasa bersyukur dan gembira bila melihat keadaan Alung sekarang yang dah semakin sembuh dan semakin pulih daripada kemalangan dialami pada awal Ramadan lalu. Dan kita sama-sama doakan semoga Alung dan Bonda Nur sendiri terus kuat menjalani apa jua ujian kehidupan yang mereka lalui, insyaAllah. Okey Abang Long, teruskan pada soalan yeah. Okay, tadi yang gantung sebentar tadi, silakan Abang Long. Bila dengar perkongsian Umi tadi, bonda kepada K, dah nampak dia punya relationship antara mak dan anak waktu sekarang ni. Ni anak dia sekarang ni. So bila K, abang nak tanya K sikit lah kan. Bila tengok mak tu, cara mak mendidik K, bercakap dengan K, dan antara momen yang paling belum terkesan adalah bilamana Umi tidak lagi menyebut tentang nak jadi doktor. Okey. So dalam cerita kita yang ini, okey. Mungkin K boleh kongsikan sebenarnya bagaimana mak mendidik K dan bagaimana K menggunakan didikan yang sama mungkin diturunkan kepada anak-anak tu yang boleh membentuk anak-anak tu sendiri sebagaimana yang K harapkan. Boleh K? Allahu Akbar. Sebenarnya yang Umi cerita pasal surat tu saya pun tak ingat dah sebenarnya. Allahu Akbar. Tapi memang saya pun tak ingat dah sebenarnya. Tapi memang saya daripada dulu ke memang saya dah cakap ke saya memang tak nak jadi doktor sebab saya tahu kerja jadi doktor ni nak belajarnya susah, kerjanya menuntut banyak kesabaran. Jadi saya rasa macam oh saya tak mampulah saya rasa. Tapi antara apa yang saya ingatlah yang saya terapkan daripada anak saya kecil adalah Umi daripada kecil lagi Umi memang ajar saya dan juga adik-adik. Semua adik-adik termasuk lelaki dan juga perempuan semua kena buat kerja rumah. Okay, so semua kena buat kerja rumah. Jadi tak ada pun siapa yang terkecuali dia kena buat kerja rumah. So masa kalau dekat rumah tu sidai baju ke basuh pinggan, sapu rumah semua kena buat dan benda tu juga saya ajar. Sebab apa yang Umi saya cakap masa kecil Umi kata kerja rumah ni dia bukan orang kata apa bukan kerja orang perempuan. Kerja rumah ni sebenarnya dia adalah skill untuk diri kita survive. Sebabnya Umi saya kata Umi tak selamanya akan sihat dan kuat dan Umi tak selamanya akan ada untuk uruskan semua benda urusan awak daripada kecil sampai ke besar. Kalau Umi tak ajar, dia kata nanti bila awak kahwin suami ke pasangan lah atau isteri tu akan marah kepada Umi kenapa tak ajar anak-anak dia daripada kecil untuk uruskan diri sendiri. Masa kecil-kecil dulu memang banyak tanggungjawab tu memang jatuh atas bahu saya lah sebab saya anak sulung kan. So banyak uruskan adik-adik dan sebagainya. So jadi ni Muhammad Abdul Razak ni ayah saya. Juga surat tu ada lagi. Masuk frame. Okay. So jadi tapi betul apa yang ayah saya cakap apa yang Abu dan Umi saya ajar daripada kecil memang kita orang urus diri sendiri tu. Tapi sebabnya bila macam contohlah masa Umi pergi ke pergi buat haji tu kan memang banyak saya tolong uruskan adik-adik, mandikan adik-adik, pakai pampers, pakai baju kan semua, lipat kain baju. So lepas tu bila dah makin besar bila saya pergi ke asrama dah boleh kita boleh uruskan diri kita dengan baik. Dan bila pergi ke asrama tu, even ada tau kawan-kawan yang memang sebab saya masuk KISAS kan, dekat KISAS form 4 baru masuk. Form 4 so jadi ada kawan-kawan yang memang tak geti nak uruskan diri, nak katil bersepah sampai kawan-kawan lain kena tolong kemaskan. Bila saya tanya, oh sebabnya dia tak pernah belajar urus diri dia sendiri. Kat situ pun cakap, oh ini sebabnya Umi suruh aku urus diri sendiri. So jadi sebab tu anak-anak saya daripada kecil ada dah saya ceritakan dalam buku Mrs. Papa.
daripada usia start dia boleh buat kerja rumah, memang saya dah okay, first of all mainan dia. Mainan mesti kena simpan mainan sendiri. Tak boleh kata dia main kena simpan. Itu sebenarnya adalah basic rule. Sebab saya ada ramai kawan-kawan, ramai apa nama yang selalu mengadu lah. Dia cakap anak tak nak simpan mainan. Lepas tu apa dia orang buat kan? Lepas tu mainan sepah-sepah pijak atas lantai. Last kali kan diambil mainan berguna plastik hitam buang. Lepas tu bila anak tak ada mainan beli lagi. So masalah tu tak berkesudahan. Sebab apa? Sebab anak tu tak diajar untuk menyimpan mainan. Hari Rabu baru ni, saya on the way balik daripada office nak pergi ke parking lah. Jumpalah dengan one of my staff. Dia bawa satu kotak besar tau. Saya kata, kak, kau bawa kotak ni untuk apa? Besarnya buat balik kotak, ingatkan nak pindah ke apa. Rupanya dia cakap, kita, oh kak nak simpan semua mainan-mainan anak dia. Dia kata sebabnya serabut mainan anak penuh sangat dekat rumah. Terus saya kata, oh kenapa? Kata, ajarlah anak kemas mainan kan. So dia kata, oh susahlah anak dah besar tapi tak nak kemas. Oh sebab tu kata benda ni daripada kecil kena ajar. So sebenarnya kalau kita Google pun dia ada banyak apa nama tips masa untuk anak umur 3 tahun kerja rumah apa dia boleh buat. 4 tahun, 5 tahun. So benda tu kita kena start daripada kecil. Start dengan urus diri dia sendiri. Baju-baju, kain baju dia kan, kain tuala, mandi sidai. So lepas tu dia akan kita step lah, macam contoh anak saya yang sulung kan. Hari tu dia duduk kat asrama masa baru masuk asrama sebulan sekejap hari tu. Memang rasa macam patah tangan lah juga sebab dia sangat banyak membantu. Dia boleh tolong siang ayam, dia boleh tolong masak yang mudah-mudah macam goreng ayam, goreng lauk-lauk, buat sayur, masak-masak nasi memang dia boleh uruskan. Anak ada apa kalau kata macam sekarang dia ada kat rumah PDPR, adik-adik memang saya tinggal kat dia. Kalau orang tanya anak tinggal dengan siapa? Dengan abang yang sulung. Abang yang sulung dengan nombor dua tu darjah empat. So diorang ni memang dah boleh harap untuk mandi adik, make sure adik makan apa semua. So kebetulan hari tu masa dekat ward, saya telefon anak, saya kata masak nasi tak lagi. Lepas tu staff nurse buat saya tanya, Puan K suruh anak masak nasi dah jam berapa, tingkatan berapa anak? Dia ingat anak besar. Saya kata, oh anak saya pun tingkatan satu. Dia kata, dah pandai masak nasi ke? Saya cakap, dia kata, dia anak dia dah tingkatan lima. Masak nasi apa tak reti, perempuan. Masak nasi tak reti, dia kata goreng ikan pun tak reti. So macam everyday dia kena siapkan makan untuk anak daripada A to Z. Dia kata, lepas dia cerita lah, kita penat lah kena ni balik kan nak masak everything. Anak dah besar tapi tak boleh membantu. So macam kesian tau sebab apa, macam benda ni kita boleh selesaikan dengan kita didik anak daripada kecil. Memang anak akan komplain lah kenapa kena buat, sampai dia kata kawan-kawan ni tak payah buat pun, dia orang ada bibik-bibik kan, kenapa dia kena buat. Tak, it's okay sebab apa, skill tu dia akan pakai bila dia besar. So tak kisahlah sebabnya tak semestinya bila dia dah bekerja ke dia akan ada bibik nak buat kerja rumah semua kan. So jadi didiklah anak tu daripada kecil untuk buat kerja rumah. So jadi delegate. So bila kita dah start delegate, kita tak rasa penat sangat nak buat kerja kan. Sebab kita tak sentiasa sihat, kita tak sentiasa kuat. Sebab ramai kawan-kawan saya pun yang ataupun adalah staff-staff saya dekat pejabat kan, ada yang seorang kakak ni dia kena cancer. So bila walaupun anak dia semua perempuan, dah tingkatan-tingkatan lah masa tu dia kena cancer, dia tak boleh buat kerja rumah, dia tak boleh ni. Dia cakap apa, dia kata anak kat ward ada, dia admit kat ward kan, anak telefon, mak nak makan apa, mak baju, basuh baju macam mana, mak cari pakaian dalam pun mak yang kena uruskan dekat mana apa semua. So jadi macam bila kita dengar dia dah stres sakit, lepas tu stres dengan anak-anak kat rumah, rasa macam kesian sangat kan. So jadi kita tak nak kita berada dalam keadaan macam tu. Betul ayah saya kata, anak tu kalau tak dilatih mak ayah jadi letih. Ini adalah ayat yang mak ayah selalu kongsikan daripada kecil. Ayat tu memang kata sinonim dengan kita orang. Okay, so jadi satu lagi baru ni ada kawan saya kongsikan, dia kata apa, kalau kita tengoklah salah satu tanda kiamat adalah di mana mak ayah tu menjadi hamba kepada anak-anak. Kan, so jadi ini dah adalah salah satu tandanya bila mana anak dah besar tapi mak ayah masih terus kena menguruskan anak daripada A to Z. Yang tu yang kita tak nak tu. Okay, sebab ada apa nama, memang ramai kalau kita tengok dekat luar masyarakat, memang ramai. Kalau baca dekat Facebook kadang-kadang kan, saya baca dekat grup-grup, saya sukalah macam grup kemas rumah lah apa semua. Kadang benda yang sama je orang selalu cakap mak ayah tu, macam mana nak buat anak-anak tak nak tolong macam ni kan. Semuanya datang daripada macam mana kita didik anak-anak kita balik. So kalau dah besar baru nak suruh buat, memang tak boleh. Memang daripada kecil kena uruskan. Betul-betul. Itulah kan, betul kan?
Ya, respon teman-teman kita pun ada macam Raya Muhammad Noor ni, Kak Ayah pun diajar mulai usia 5 hingga 6 tahun, balik teka boleh goreng telur, makan sendiri. Bagus. Memang bagus sangat kan. Dan bila belum dengar cerita K ni, daripada awal tadi, maknanya supermak ni sebenarnya dia nak kena ada skill dia yang tersendiri. Bukan soal menyiapkan semua kerja all rounder semua nak buat macam satu gambar tu, tangan lapan kan. Tangan lapan dengan airnya, dengan masaknya, dengan dodak anak, Masya Allah. Bukan itu kan maksudnya. Mak sotong kan? Namanya. Sotong. So, bila belum dengar cerita K. So, supermak bukan mak sotong. Ini mak yang realistik. Maksudnya, awal-awal nak jadi mak tu nak kena buat persiapan, okay? Nak kena ada buat persiapan, macam mana nak jadi mak yang baik, kena attend program-program parenting, kemudian nak kena ada strategi nak mengurus tu macam mana. Kemudian bila sebut strategi tu, kita dengar pula K sebut tentang melatih anak-anak tu dengan usia muda supaya dia boleh belajar untuk urus sendiri dan tak menjadi beban, tak menjadi satu kekangan untuk mak dia, kemudian dibuat pula delegate kerja. Dan hinggalah satu tahap anak tu sendiri akan resilient dan mak tu akan lebih ada banyak ada me time. Betul macam tu, K? Betul. Allahu Akbar. Memang hebat. Inilah super mak. Ha, itulah. Husband saya selalu cakap kepada anak-anak saya lah. Dia kata rumah ni dia kata, bukan rumah abah dengan ibu je. Tapi rumah ni rumah kita. Jadi kita kena sama-sama tolong kemas rumah ni. Ha, so jadi biar dia orang ada rasa tanggungjawab sendiri kan. Ha, so jadi macam saya dekat rumah, to be honest, daripada mula kahwin baju saya tak pernah uruskan. Pakaian dia terus tak basuh, basuh, sidai, angkat semua tak pernah uruskan. Kecuali kalau husband tak ada. Dia daripada awal kahwin memang dia yang uruskan belaka. And then sekarang pun anak-anak saya yang lelaki diorang ni, diorang yang urus. Angkat baju, sidai baju, lipat baju yang kecil-kecil ni lah saya lipat. Baju dia orang masuk pakul, dia orang urus sendiri belaka. So saya rasa macam okey, bahagian baju saya dah lepas. Maksudnya dah satu tanggungjawab saya tak payah nak kena buat kan. Kita ada boleh fokus pada benda lain lagi. Tambah dah sekarang musim PDPR, nak tengok buku sekolah anak lagi kan. Ha, ya Allah, kan buku lagi. Silakan Dija. Betul, rasa tertampar juga dengan perkongsian Kak Kepa Tani, sebab kita pun sebagai mak kan, kita tahu apa kita punya kelemahan, apa kita punya kekurangan dalam melakukan tugas-tugas keseharian dan sebagainya. Jadi Kak K, macam bila mana ayah Kak K cakap, buka Kak K cakap pasal mak pun hak masyarakat juga. Saya rasa tertarik apabila bila dikatakan ibu sebagai hak masyarakat tu bermakna wanita itu juga walaupun bergelar isteri tapi dia punya hak dalam masyarakat. Maksudnya untuk berbakti kepada masyarakat. Contohlah macam yang dibuat oleh Bonda Noor sendiri, walaupun bergelar ibu kepada 7 orang anak, tapi dalam masa yang sama beliau masih mampu menyumbang sesuatu untuk umat. Dalam erti kata lain, menyumbang dalam aspek penulisan dakwah, mengajak khalayak berbuat baik, menerusi buku-buku yang diterbitkan dan sebagainya. Jadi ia sebenarnya membawa maksud bahawa wanita itu juga boleh dan mampu menjadi seorang super mak yang benar-benar super mak jika kita memanfaatkan setiap masa ataupun setiap peluang yang Allah berikan pada kita untuk terus berbakti. Betul tak Kak K? Betul. Jadi Kak K, soalan saya lah yang terakhir mungkin, bagaimana Kak K orang kata terus boleh buat menjadi seorang ibu yang kuat bertahun-tahun lamanya dan agaknya tidak semoga perjuangan kita tidak tewas di pertengahan. Mungkin boleh kongsi tips dan juga nasihatlah kepada para wanita dan sahabat kita di luar sana dalam usaha untuk menjadi seorang ibu terbaik tapi dalam masa yang sama tidak mengabaikan diri sendiri, insyaAllah. Silakan Kak K. Bismillahirrahmanirrahim. Kak K nak kongsikan beberapa tips lah yang Kak K yang Kak K buat ni. Okey. Satu, pertama sekalinya kita kena tetapkan kita punya prioriti. Apa prioriti kita? So jadi lebih mudahnya adalah kita setiap hari kalau kita tak nak stress, list out apa benda item, benda yang paling penting, benda yang kurang penting, benda yang kita terasa perlu buat, maksudnya sedang ada duduk di tengah. Prioritize. So bila kita prioritize, kita akan utamakan dulu benda yang utama. So kalau kata kita benda yang kurang utama, so jadi macam pejam-pejam mata lah. Macam contoh rumah sepah. Utama tak? Kalau tak rasa macam benda tu sekarang tu tak utama, so macam tak apalah kejap-kejap lagi buat, tundakan. Okay. So
So jadi benda ni kena tulis lah, tulis ke, buat list ke setiap hari, mesti kena ada kita punya priority kita. And then bila kita dah ada priority kita tu, baru kita boleh buat kita punya rutin. So jadi bila rutin harian tu, dia benda yang sama, kena setiap hari. Contohnya bangun pagi terus bagi suruh anak-anak kena pergi mandi, lepas tu buka tingkap, kemas rumah, sapu rumah, startkan rutin. So kalau kita ada ada rutin, anak-anak akan follow rutin tu. Jadi kita tak rasa penat kena cakap banyak kali. Okay, kalau tak pernah ada rutin memang akan susah. So and then rutin ni juga boleh kita buat letak jadual ke kan, tugasan. Ha, hari ni siapa basuh pinggan, siapa kutip baju contohnya. So and then mak ni kena ada waktu untuk diri sendiri. Of course yang tu memang sangat penting. So jadi macam Kak K, waktu untuk diri sendiri ni bagi Kak K, apa dia, balik kerja half an hour tu masuk mandi rehat. Itu adalah me time kita antara kita, lepas tu baru mak nak tengok barang, tengok dapur, nak tengok buku sekolah anak kan, dan sebagainya, nak mengajar Quran dan sebagainya. Dan juga waktu me time adalah program-program ABN lah. Ah, itu memang program, itu me time lah. Kalau 2-3 hari kan pergi KL tu, ya Allah macam, ya Allah heaven rasanya kan. Dia rasa macam lembaunya, dah lama tak naik flight ni nak pergi KL. Ha, macam tu kan. Kemudian kita mesti kena ada kerjasama. Kena maksudnya discuss dengan anak-anak and husband, okay apa kita punya, maksudnya macam tadilah delegate kerja. Semua orang dah ada kerja masing-masing. So dekat situ bila kita dah ada kerjasama daripada suami, daripada anak-anak, so jadi kerja kita untuk menguruskan rumah tu akan jadi lebih mudah lah. Okay, and then kemudian adalah manfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi ni maksudnya kat rumah kita ada apa? Ada air fryer ke, ada oven ke, ada vacuum ke, whatever lah. Maksudnya gunakan, janganlah simpan saja benda tu jadi tukun kan. Ha, so jadi benda-benda tu kita beli sebabnya kita beli untuk memudahkan urusan kerja rumah kita. Ha, and then kalau, tapi kalau kata kita tak nak manfaatkan, susahlah kan. Ha, so jadi gunakanlah apa-apa saja kemudahan teknologi yang ada untuk memudahkan kerja rumah kita. And then of course lah kena ada sentiasa mencari ilmu, cari dan cari-cari ilmu parenting. Lepas tu kena cari juga ilmu untuk bagi kita tenang, mak-mak ni kan, bagi kita happy. So jadi macam dulu saya, setiap minggu kita orang, saya ada usrah kan, usrah parenting, usrah good parenting saya. So usrah good parenting saya tu dia sebenarnya adalah waktu me time dan juga waktu untuk recharge, recharge ilmu, recharge social, apa, bersosial dengan kawan-kawan kan. And then of course lah sebenarnya apa-apa pun kita kena, pertama sekali lah sebenarnya kena kembali kepada Allah sebenarnya. So bangun tengah malam bagi saya ataupun bangun di awal pagi tu untuk solat tahajud, untuk minta dengan Allah. Kadang-kadang tu kan minta, ya Allah tolonglah bagi aku sabar dengan anak aku hari ni, ya Allah bantulah aku nak buat kerja ni. So jadi minta, minta, sentiasa minta. So sebenarnya bila kita dah bangun solat tahajud, dia adalah, dia macam bagi kita tenang tau sebenarnya. Dia bagi kita rasa macam whatever happens today, it is Allah's wills. Allah yang aturkan semuanya. So jadi insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi apa-apa pun kita bergantung kepada Allah. Dan of course yang terakhir sekali, sebagai seorang mak ni, dia kena sayang diri dia. Kalau mak dia tak sayang diri dia, macam mana dia nak sayang orang sekeliling dia. So itu yang saya banyak sebut dalam buku Diet Mak-Mak. Mak ni pertama sekali dia kena sayang diri dia dulu. Lepas tu baru dia boleh sayang orang lain. Kalau dia sakit, kalau dia penat, dia jiwa dia apa, bergelora, tak tenang, habis semua dia amukkan. Habis semua anak-anak dia marah kan. Husband pun kena sekali. So jadi begitulah maksudnya. Okay, so jadi mudah-mudahan sedikit tips yang saya kongsikan ni boleh kita sama-sama cuba amalkan untuk kita menjadi seorang super mak yang boleh buat semua benda. Seorang pekerja, seorang ibu, seorang apa nama, yang berbakti pada masyarakat. Dan juga agama, insyaAllah, mudah-mudahan. MasyaAllah. Abang Long, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Abang Long sebelum kita menutup majlis pada petang ini. Silakan Abang Long. Okay, tahniah Kek, Abang suka dan Abang sangat-sangat suka ada dua orang insan hebat dekat belakang tu, kejap muncul, kejap muncul kan. Okay, siap usik-usik pipi mak dia lagi. Okay, bagus sangat. Dan tahniah untuk K dan untuk semua. Ternyata petang ni ilmu yang sangat bermanfaat dan mendatangkan satu ajakan minda tentang bagaimana peranan seorang supermak yang boleh buat banyak perkara
apabila suami membantu, anak-anak juga membantu, dan banyak perkara yang boleh diselesaikan. So suami-suami jangan hanya lihat-lihat saja. So imarahkan kehebatan isteri kita dengan cara kita membantu, bantu dalam soal mendidik anak, bantu dalam soal rumah tangga, dan insyaAllah isteri kita akan jadi seorang super mak yang hebat untuk anak-anaknya, insyaAllah. Okay, silakan. Terima kasih Bung. Baiklah, saya tak nak cakap panjang, tapi saya nak baca petikan kata-kata Kak K dalam buku Daik Mak-Mak ni. Namun ada ketikanya, kerana anak itu adalah keutamaan, ibu sering terlupa yang mereka itu adalah matahari di dalam sistem suria keluarga. Makan dan minum tidak terjaga baik demi kelangsungan anak dan suami. Maka diet mak-mak ini ditujukan khas buat semua mama, mak, umi dan ibu di luar sana yang kasihnya seluas langit, cintanya sedalam lautan tak bertepi. Moga coretan ini menjadi panduan buat ibu-ibu di luar sana menjaga pemakanan demi keluarga tercinta. Ini daripada petikan buku Kak K yang saya rasa terkesima dengan perkataan ibu adalah suria yang mentari yang menyinari keluarga. Subhanallah. Jadi kepada para ibu di luar sana, para sahabat syurga di luar sana, yang bergelar ibu dan mak ataupun umi dan sebagainya, teruskan tanggungjawab anda, laksanakan setiap tugasan kita dengan ikhlas dan kerana Allah semata-mata, dan insyaAllah semoga Allah bantu kita dengan mengurniakan anak-anak yang baik dan yang soleh dan solehah, insyaAllah, dan juga suami yang bertanggungjawab untuk membantu kita mengemudi bahtera rumah tangga bersama-sama, insyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat di luar sana yang menonton, Puan Rahaya Maknor, Kakak Zuhaira, Tuan Azizi Abdul Rahman, Nuriana Yusof, Ustaz Ismail Hussein, Kak Nur Azmina Maslan dan semua yang menonton sebentar, dan segala salah silap kami, mohon maaf jika ada yang tersilap kata dan sebagainya. Dan juga terima kasih kepada Umi yang sudi hadir pada kejutan pada petang ini. Dan insyaAllah jangan lupa tekan link sijil untuk dapatkan sijil pada petang ini. Dan juga terus setia bersama program Stay Strong Media sempena anjuran Akademi Bunda Nur sendiri, dan insyaAllah kita sama-sama berkongsi apa yang mampu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.